Utusan Hak Asasi Manusia PBB di Afghanistan Richard Bennett meminta Taliban untuk mencabut pembatasan terhadap perempuan. Bennett menyampaikan hal tersebut pada Kamis 26 Mei 2022 kepada wartawan dalam akhir kunjungannya selama 11 hari di Afghanistan. Sebelumnya pada bulan Maret, Taliban mengumumkan anak perempuan diizinkan untuk pergi ke sekolah menengah. Namun, Taliban telah memutar balik keputusan tersebut, bahkan membuat peraturan baru yang mewajibkan perempuan harus menutupi wajah. Bennett mengatakan, Afghanistan tengah menghadapi tantangan hak asasi manusia yang berat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Juru Bicara Taliban Inamullah Samangani membantah tantangan HAM yang diutarakan Bennett. Samangani mengatakan, pihak berwenang telah memperhatikan masalah HAM dan sedang melakukan sesuatu terkait pendidikan menengah anak perempuan. Di sisi lain, Bennett juga menyuruhkan penyelidikan atas serangan yang menargetkan kelompok minoritas seperti Syiah dan Sufisme di Afghanistan. Bennett menyebut, serangan ini bisa menjadi sebuah tren yang menurutnya memiliki ciri-ciri kejahatan terhadap kemanusiaan.